Sementara tersangka inisial A sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Saudara A ini adalah merupakan keluarga daripada korban. Pagi ini tadi baru selesai dilaksanakan autopsi untuk menentukan sebab kematian daripada korban. Dari hasil autopsi disimpulkan oleh tim dokter tentang sebab kematian korban ini disebabkan karena ada luka di bagian perut bagian atas sebelah kanan. Itu ada luka akibat benda tajam masuk ke dalam sekitar 4,1 cm yang mengenai bagian hati korban. Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Kemarin langsung kami amankan di TKP, ada berupa baju yang berlumuran darah dan pisau yang digunakan oleh tersangka. Saya kira kayak sekarang mau